Soalan untuk Menteri KDN boleh? Berkaitan dengan susulan penahanan Sosma kepada 5 ahli keluarga suspek yang serang malam polis Ulu Tiram. Apa signifikan ditahan di bawah Sosma? Adakah ia berkaitan dengan ekstremis atau tidak? Saya akan corner balik kepada tajuk ni juga. Peristiwa Ulu Tiram mengundang kawalan masuk oleh Singapura dengan jauh lebih ketat. Okay. Jadi kita pun kena peka dan sensitif dengan semua perkara itu. Kerana mengawal pintu sempadan ini bukan satu tugas mudah. Dia bagi kesan keselamatan, kesan ekonomi dan juga kesan kepada kehidupan rakyat seluruhnya. Jadi premis itu saya letak. Sebelum saya pergi ke situ, saya dengan TPM awal pagi tadi, jam 4, perhatikan bahawa sememangnya hakikat yang kita tak berubahnya apa dia? Pilihan orang ramai untuk bergerak ke Singapura itu, pilihan yang pertama adalah bas. Diikuti motosikal, kemudian baru kenderaan persendirian. Jadi inisiatif yang tadi diumum oleh Yang Berhormat TPM adalah DPSI ini, kita QR code kita tu untuk segmen yang pertama ni adalah penumpang bas. Okay. Sebab kita rasa kalau itu boleh kita uruskan, dia lega banyak dari segi kesesakan. Manakala di KSAP, kita dahulukan adalah penunggang motosikal. Itu beda dia. Manakala di sini, apabila kita laksanakan QR code, ada dua gadget yang untuk membaca, membacanya ya, pada telefon travelers kita tu. Ya. Itu je. Kalau di M-Bike nanti, di KSAP, kita bangunkan platform di mana mereka boleh paparkan handphone tu untuk capture. Itu je beda. Di sini dan di KSAP tu perbezaannya adalah di sini penumpang bas, di sana penunggang motosikal. Baik. Ditanya tadi, kita kata kita utamakan rakyat kita dulu, fasa pertama. Kemudian diikuti nantinya yang menggunakan kenderaan persendirian. Okey, kita pasal. Diumum tadi oleh Yang Mohd di Malam Perdana Menteri. Berikutnya barulah kita pergi kepada warga Singapura dan warga lain. Itu ya. Baik, harapan kita apa dia? Pada akhirnya mengurangkan secara signifikan masa menunggu. Okey, kalau penumpang bas di dewan menunggulah. Mengurangkan secara signifikan berasaskan kepada simulasi yang dibuat dan tadi dibentang dalam mesyuarat, pengurangan itu ketara sangat signifikannya. Jadi sebab itu tadi kita menjangkakan kalau immigration clearance itu lancar, pengurangan masa yang signifikan, cabaran terbesar kita adalah dari segi bas yang akan menyambung perjalanan tadi ya, dengan penumpang masuk semula dengan keadaan B yang sedia ada, 12 kiri, 12 kanan. Yang itu akan diteliti tadi oleh jawatankuasa. Itu penting. Baik. Soalan tadi, apa justifikasi? Dia begini saja. Peristiwa yang berlaku tu adalah perbuatan membunuh anggota polis. Itu duduk situ dulu. Apa pun ulasan kita nak bagi, tindakan membunuh anggota keselamatan dalam kes ini polis di Raja Malaysia adalah satu perbuatan yang sangat serius. Duduk itu dulu. Jadi dalam menguruskan perkara ini, tugas polis menjaga ketenteraman dan keamanan ini, apapun ikhtiar yang kita nak buat, tujuan akhir kita adalah bagi memastikan berusaha ke arah keamanan dan ketenteraman awam terjaga. Jadi ke arah itu yang kita ada adalah beberapa akta yang kita guna pakai. Misalnya pada peringkat awal penahanan itu kita guna kanun keseksaan. Okey. Dan dalam proses menjalankan siasatan dalam kes seperti ini, tempoh ikat jamin, tempoh mentahan reman itu belum dapat kita menyelesaikan semua urusan. Ya. Jadi saya sebut ni ditemani Datuk Ayub Khan yang dulu E8 terorisme sekalian, dia cukup faham lah bagi kan.
apakah 7 hari cukup, 10 hari cukup berdasarkan kepada magnitude insiden ini. Jadi kita kata bahawa pihak polis memerlukan tempoh yang lebih lama untuk menyempurnakan siasatan bagi mitigate isu keselamatan ini, supaya keselamatan rakyat, keamanan yang memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Apalagi ketika Singapura memberikan reaksi mengetatkan lagi laluan dia. Jadi kita tak boleh ambil mudah dalam perkara itu, dan kita guna pakai segala akta yang ada, yang dibenarkan.